cashbacknya cuma buat cuci mandiri ya? Kalau BC? Kalau yang lain nggak ada cashback ya? Kalau yang lain nggak ada cashback ya? Dari harga 4,5 lagi ada diskon 5,5. Oh, 7 itu yang ini ya? Iya. Kalau misalnya beberapa hari gitu rusak tapi nggak ada masalah gitu misalnya nggak bisa nyala itu ada garansi juga ya? Garansi toko kan 1x24 jam. Itu garansi replace ya? Iya. Itu kalau garansi Samsung 1 tahun. Tapi itu nggak replace ya? Cuma spare part aja. Kalau S9 tadi berapa? S9? Kalau yang ini ada warna apa aja? S9 sekarang, biasa. Stoknya, yang plus? S9 plus. Kalau S9 plus beda harga. S11. Kalau yang S9 biasa. Cuma kemarin apa? Ini sama yang S9 dengan. Yang ini 11. Yang ini 11 ini apa? Kenapa? Oh ya, 11 sekarang. 11. Ini yang berapa giga? Kenapa? Yang storage-nya berapa? 64 ya? Nah, yang 64 ada warna apa aja? Yang 64. 64 ada. Coral blue atau black kak? Yang purple nggak ada ya? Nggak. Bedanya yang S9 sama S9 Plus apa aja? Selain layarnya yang lebih gede. Dari si kameranya kak, kameranya. Kameranya. Ke kamera, kalau S9 Plus kan dia dua kamera. Yang ini dua. Satunya apa? Oh yang S9 4, oh yang S9 Plus. Yang ini 4 GB RAM ya? Ini kamera duanya kamera... 6 GB. Oh 6 GB. Ini kameranya kamera apa? Kameranya dua kamera. Oh, yang S9 biasa satu kamera. Ini bisa apa? Efek bokeh. Oh. Iya, tetap. Oh, bisa artificial bokeh ya? Iya, bisa. Bokeh bisa nyampe sana. Kalau di sini dapat apa aja? Yang plus. Yang plusnya standar paket aja kan? Paket aja ya. Enggak dapat. Oh, jelly case dapat. Kalau Note 9? Iya, dapat speaker. Dapat speaker apa tuh? Yang mana tuh? Ada fotonya nggak speakernya? Oh ini. Kalau Note 9 kan dia internalnya 128. Oh. Kalau S9 Plus cuma 64 GB. Tapi RAM-nya sama. RAM-nya 6 GB. Sama S9 Plus. Bedanya cuma ada ini. Ada S Pen-nya dari segi baterainya 4000 atau lebih awet. Kalau dia kan 3500. Dari segi internalnya 128. Kalau dia kan 64 GB. Berarti kalau yang S9 Plus belum ada promo ya? Iya. Selain CCB Mandiri. Oh, gak ada potongan cashback atau apa? Udah habis ya? Tinggal niaganya kan? Ini dual SIM kan? Tapi bisa pakai barengan sama SD atau satu-satu? Hybrid atau terikat? Hybrid ya berarti? Disini ini bisa buat speaker juga kan? Buat apa? Jadi kalau foto ini tinggal di-mic aja bisa buat foto. Saya aja. Berapa meter tuh? Berapa meter? Oh. Ini yang 128, yang di bawah 128 gak ada berarti ya? 128 GB, 64 GB. Ini udah paling kecil? Ya, kita ada versi ada yang 128, ada yang 512 GB. Kalau yang 512 nya dari 18 juta ke 10 juta juga, jadi 512 GB. Yang ini 64 kan berarti? 64 ke 128. Jadi kalau beda 500 ribu aja, kan dapat dikenal yang kamera. Wah. Mbak, kalau ini 4 kamera apa aja, Mbak? Iya, itu 4 kamera. Kamera apa aja tuh? Jadi ada kamera fokus. Yang normal. Kamera yang buat lebar gitu, jadi enggak usah pakai. Oh, yang wide. Iya. Oh, ini yang wide ya kayaknya. Yang biasa yang wide. Oh. Kalau yang terakhir apa nih? Yang 4. Ada 4 kan? Iya. Beda-beda semua ya? Iya, pokoknya ada itunya masing-masing. Itu ini. Ini juga lagi promo. Promonya apa yang ini? Sama potongan
potongan harga. Tuh, ini udah dipotong berarti. Bawahnya jadi 7,9 kita dapat extra 5 giga sama. Iya. Extra 5 giga sama per bulan 5 giga. Oh. Segini aja lah. Dari ini kan kebutuhannya di segi mana nih? Kalau dari segi kamera semuanya bagus, cuma kalau bisa presentasi atau nggak dari segi baterai, tinggal sembilan dia lebih bagus. Mana? Oh, 9. Tapi selisihnya 3 juta 10 nanometer. 3,5 ya selisihnya. Iya. Yang ini dual SIM-nya hybrid juga berarti. Hybrid semua, semuanya udah hybrid. Iya. Berarti enggak ada yang misah. Kita kan internet udah besar nih, Kak. Udah 128. Tapi memori pun bisa. Jadi Kakak bisa menggunakan dua SIM kalau sudah menggunakan dua SIM yang ada. Ini kalau seandainya pas beli terus ada pas buka kan dicek dulu. Kalau ada lecet, diganti gitu. Langsung diganti sekarang. Iya. Oh. Kita kan unbox juga kan. Pertama. Langsung unbox ya. Iya, unbox. Okay. Terus kita dicek kalau ada kendala apa-apa diganti ini. Bisa. Berarti yang ready-nya tadi warna biru sama hitam ya? Iya. Blue, coral blue sama warna merah. Kalau hitam ya. Ada sampelnya enggak ya? Kalau hitamnya kayak gini kan. Rambutnya. Kayak gini. Dapat case-nya tadi kalau nggak salah. Kenapa? Dapat jelly case ya kalau nggak salah. Jelly case dapat di dalamnya. Jelly case aja ya. Jelly case yang penting. Soal case-nya. Okay. Birunya kayak gini sih. Birunya kayak gini. Persis. Garnet 9-nya. Coba dulu. Garnet 9-nya ya. Coba dulu. Mau coba dulu. Internetnya lebih besar. Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Kalau yang ini dapat speaker, internetnya lebih besar. 128. Kalau nggak ngambil speaker bisa diskon. Bisa ya. Dikasih free saja. Saya lihat dulu ya, nggak apa-apa ya. Yang 64 GB ya, yang biru. Tapi dicek dulu kan ya. Oke. Itu dual SIM-nya bisa semua SIM kan ya? Semua SIM bisa. Jadi kayak gini kan dia sistemnya. Aduh, oh ya boleh, buka dulu deh. Sekalian mau lihat. Jadi ini kan dia dual SIM kayak. Oke. Okay. Nanti Kakak kemudian pakai SIM 1 sini, SIM 2 di sini. Satu. Oh, oke. Okay. Oh, ini udah pas yang nano ya. Nanti kalau misalnya nano, kalau misalnya Kakak pakai memory, okay. Jadi yang SIM 2-nya di tekor, kita di sini. Oh. Ini nano juga ya? Oh gini, semua, iya. Berarti bolong tengah gitu ya? Iya, bolong tengah. Bayarnya pakai apa, Kak? Pakai debit BC aja. Ya. Ah. Ya. Thank you.
kalau satu hari bermasalah, datang ke sini tuker baru ya? Oh enggak, dulu ada sebesar. Oh sekarang udah gak ada. Oh, tadi katanya ada. Itu ini kan kalau yang ini? Yang ini. Tadi ke siapa? Baju satu dua. Baju biru sih. Baju biru gelap. Lupa sih. Ini nggak kelihatan orang. Kalau satu hari udah nggak ada sih. Jadi kalau udah keluar dari toko udah. Oh, yang penting cek di sini dulu aja. Dicek di sini. Oh, berarti nggak ada. Kalau misalnya satu hari misalnya tiba-tiba nggak bisa nyala nih, berarti udah nggak bisa lagi. Jadi tinggal garansi spare part 1 tahun aja. Ini kan cuma 11 juta. Ini 11.500. Kakak punya kartu kredit. Ini 11.5. Lagi promo. Ini 11.5. Iya, serius. Oh, saya kira yang ini harganya. Enggak, 11.5. Tadi belum dijelasin. Oh, ini bukan ini harganya. Enggak, bukan. Kita lagi promo kalau Kakak punya kartu kredit mandiri enggak? Oh. Atau Semi Niaga. Kalau kartu debit aja enggak bisa. Om enggak, maksudnya kalau ada kartu kredit mandiri sama Semi Niaga itu udah tambah lagi potongan. Oh, tambah lagi. Tapi kalaupun pakai pembayaran lain ini tetap 11. Tetap 11 sih. Itu yang 128 GB. Weekend aja sih, Kak. Itu yang 128 GB. 128. Kira udah dijelasin. Oh. Iya. Ya, atau saya enggak nangkep ya mungkin tadi. Enggak tahu deh. Tadi dijelasin, tadi diomongin emang diskon. Cuma saya kira ini udah dipotong. Oh, ini belum diskon, nanti diskonnya jadi 11.5. Makanya kalau pakai kartu yang tadi itu aku bilang itu baru dapat diskon lagi. Iya, kalau debit atau CCBC enggak dapat. CCBC enggak. CCBC cuma cicilan 0% aja. Oh. Kalau ini ada warna apa aja? Ada warna, bentar aku cek dulu ya. Oh iya. Ya, warnanya cuma kalau warna biru pennya warna ini. Oke. Tapi kalau warna yang lain menyesuaikan dari warnanya sendiri. Mas, saya mau deketin, mau lihat beda gede ukurannya, boleh tolong pegangin enggak? Oh, agak gede dikit ya. Karena kalau lebarnya sama beda ya. Beda bentuknya. Kalau ini kan kotak ya? Oval, jadi oval itu lebih kecil. Kalau lebarnya sama enggak sih? Pak. Lebarnya? Lebarnya kalau ini kan 0,2, ini tuh kisaran. Oh, bukan, maksudnya lebar apa? Lebar HP-nya. Lebar HP-nya. Beda kan? Ini beda dikit kotak ya? Ini oval. Kalau yang ungu ada sampelnya nggak ya? Apa? Yang ungu. Yang ungu? Ada sampelnya nggak? Kayak gini ya? Warnanya. Kayak gini. Buat siapa? Buat bunda. Iya. Oh, bagusan warna ini. Cuman emang pennya bakal sama kayak warnanya. Cuma kalau ini kan limited warnanya beda. Itu doang sih. Kalau yang ungu, pennya warna ungu juga berarti? Warna ungu. Oh, 9 plus tadi 10, tapi gak, cuma dapat jadi case. Kalau ini, 11.5. 4.9. Iya, 128 lagi. 128 kan itu? 128. Iya. Nah, ini kan 519. Kalau 119 atau 112. Yang ungu aja. Yang ungu aja. Yang ini. Tapi nanya dulu aja. Masih. Iya, aku cek dulu. Ya, nanya dulu aja. Oh iya, Kakak dulu nanti kasih aja dulu. Sekalian aku ambil HP aku. Ini diterangin dulu aja. Boleh. 16550, Pak, paling tingginya. Ini aku lagi cek lanjut modelnya. Apa tuh? Lagi. Harganya. Oh, harganya itu paling tinggi ya. Soalnya di check by system kan. Oh. Mending untuk bertambah aja sih, Kak. Soalnya kan daripada sayang kan enggak kepakai dulu. Mau lihat harganya dulu sih, dapat berapa? Bisa diterima pembayarannya? Oh iya, sorry. Bu, cicilannya berapa bulan? Mau diisi berapa, Kak? Ini kartu debit. Oh, debit. Ya. Kakak mau diikuti garansi tambahannya sekalian dari Erafon. Garansi apa tuh? Tapi sebenarnya dari Samsung udah ada garansi, kan? Tapi kalau dari Erafon itu kan dia jatuhnya human error. Oh, human error. Iya, jatuh kecemplung, kecemplung air misalnya. Kecemplung air. Atau jatuh lantai. Itu bisa di cover sama kita. Ada yang di cover sampai full replay, sampai penggantian unit baru. Ada juga yang kakak dikasih limitnya 1 juta. Kalau misalnya saat jatuh nih, pecah, layarnya pecah nih. Pecah, kena air bisa diganti. Berarti itu bisa diganti. Oh. Tapi nambah. Kebetulan kita ada dua garansinya.
Kalau misalkan yang 149, maka dikasih limitnya 1 juta. Okay. Jadi kalau misalkan pembelian handphone kakak rusak nih, pecah, kena air. Terus habis gitu kakak nge-cover di Erafon. Kakak misalnya makanya ini 149. Nge-claim di Erafon. Jadi misalnya totalnya nih 1.200.000. Okay. Nah, nanti kakak tinggal bayar 200.000 aja. Jutanya udah free karena di Erafon kan kakak dikasih. Tapi harus ke sini ya, harus ke Erafon maksudnya. Enggak, bisa ke Erafon mana aja dan kakak bisa telepon ke sini nanti handphonenya diantar jemput. Nah, kayak lagi di sini bisa diperpanjang. Oh, ini 1 tahun atau per bulan? 1 tahun. Ini 150 1 tahun. Iya, 1 tahun 150. Dan kalau yang ini dia 1 Pak Andro. Ini dia 3999 itu kakak sampai diganti full DPI unit baru. Kalau misalnya handphonenya sama sekali udah nggak bisa dibenerin sama sekali, itu diganti unit baru. Tapi kalau garansi dari Samsungnya itu gimana? Kalau misalnya tiba-tiba mati? Tiba-tiba mati. Mati ini nggak jatuh nggak apa? Bukan human error. Nggak human error, jatuhnya itu ke service center lagi 1 tahun juga. Oh iya, boleh deh ini deh, yang ini aja deh. Ini dicek dulu kan kalau misalnya ada ini. Itu speakernya yang udah kebuka atau belum? Kenapa? Ini emang dapetnya kayak gitu yang belum. Oh, ini berarti ini emang nggak dibungkus ya? Hah? Enggak, emang begini. Jangan sebentar dicoba kan? Oh iya. Warna purple ya? Iya, purple. Ntar aku ambil karternya. Oh boleh. Kakak duduk dulu aja. Oh iya. Oh, apa nih? Wali kota dulu. Hah? Nggak usah. Langsung aja. Tadi kalau udah keluar dari sini, nggak bisa tukar lagi ya? Kalau ada apa-apa? Oh, berarti harus benar-benar dicek sekarang ya? Karena dulu kan sempat ada garansi. Iya, dulu dari... 1 hari ya? Nah, kalau dulu ada ya? Karena udah nggak ada. Oh. Kalau dulu kan masih aman lah ya? Iya. Apa, jaga-jaga lah. Tapi kalau misalnya seandainya tiba-tiba nggak bisa nyala, hari pakai garansi ininya. Hari ini. Kalau misalkan hari ini nih dicoba nggak bisa. Nih. Oh iya. Mau dicek dulu bodinya? Oh boleh. Biar aja. Buka aja nggak apa-apa. Setelah kalian ini garansinya. Iya. Jadi bagus sih karena jarang sih warna kayak gitu. Kamu langsung dipakai apa nantinya? Pakai aja lah. Ini nyalain ya berarti ya? Aku nyalain. Oh, boleh. Yang belakang saya aja mas. Pengen mau dibuka langsung? Eh, yaudah ntar aja. Nyeplak aja. Oh, tapi ini, oh iya satu lagi mas. Yang belakang ini. Ini kan ada ini nih. Ini dilepas nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak boleh hilang aja. Ini buat ingetin IMEI kita aja. Kalau yang paling ini mah IMEI-nya ini. Kalau kan itu bisa dicek dari dalam kan sebenarnya. Tapi bintang pagar 0. 6 pagar. Pagar iya. Ya, berarti ini kalau saya lepas saya tempel di sini aja enggak masalah kan? Soalnya kan kalau case-nya transparan lumayan keganggu tuh. Kelihatan. Ya, ini apa ya? Ini charger. Ini charger ini. Oh, ini buat USB OTG ya? Iya. Oh, dia udah ini ya? Type C ya ternyata. Type C. Kita kalau yang seri A itu udah buat USB. Ini charger USB-nya ya. Ini chargernya. Okay. Jadi udah lembas banget. Oh. Ini dapatnya busanya. Oh, busanya buat ganti. Buat ganti pen nih. Ganti apa? Yang dicapit di pen nih. Ganti apa tuh? Pen yang ini. Pen. Aku capek. Oh, ganti pen. Oh, pennya dipencet ya? Iya. Nah, warnanya ungu. Oke. Okay. Kadang kalau suka udah nanti diganti dicabut aja nanti masuknya. Ada stoknya 2 ya? Pensil zaman dulu. Ada 1 ya? Oh. Oke. Yo, ini buat SIM sama casingnya dalam sini ya tadi ya? Di tinggal di mana kok ada di sini? Hmm? Tinggal. Oh, di. Mau dicek kameranya apa mau ambil boleh? Cekin sendiri? Ah, boleh, dicekin aja. Dicekin aja. Biar saya bisa ini. Nah, ini kamera belakangnya. Oke. Okay. Kita coba ya. Di sini kamera depan.
tapi lebih dingin sih. Flashnya sekalian dites. Flashnya boleh. Ini udah bisa buka kunci pakai muka berarti ya? Mata, iris, mata, oh, iris scanner dong. Plus face sama biasa finger, oh, yang okay. Standarnya. Aku coba flashnya ya. Oke. Okay. Ngerin aja, ntar ada. Oke. Okay. Sip. Yang pakai flash agak lebih terang sih karena ya, karena ya terang. Normal. Oke. Okay. Kita coba charger ya. Mau cek ininya mas, dual SIM-nya? Boleh. Boleh. Ntar aku coba nampak ya. Oh iya, oke. Okay. Aku coba charger dulu ya. Oke. Okay. Ini charger-nya Type-C, karena pasti udah tahu ya bisa dibolak-balik ya. Iya, ini udah fast charger berarti ya? Udah. Yang ininya, charger-nya. Dan kalau bisa jangan digunain ke handphone-handphone lain udah Type-C. Kan ada tuh yang udah Type-C. Charger-nya maksudnya? Oke. Okay. Karena dia akan terkoneknya akan berbeda nanti. Oh. Boleh, kalau misalnya ini pakai charger yang lain misalnya Xiaomi atau apa aja? Xiaomi nggak boleh. Mending ini aja ya. Harus ini yang aslinya. Ini punya apa lagi? Mas. Ini AKG sih. Tapi kalau misalkan suaranya kurang bagus nanti diklik aja Dolby-nya. Dolby-nya diklik di sini ya. Boleh tak? Maaf ya. Yang kanan yang mana? Yang kanan yang mana? Bebas aja. Ntar ada lain. Ngeklan dulu. Oke, ada. Udah. Dan ini kalau misalkan kegedean. Oh, kegedean, sorry, okay, sorry, maaf. Nah, kalau misalkan suaranya kurang bagus, kita bisa pencetin Dolby-nya. Oh, oke. Okay. Jadi suaranya akan berbeda. Oh, iya, iya. Jadi agak lebih ngebas di bass seperti itu. Kayak di bus gitu ya. Biasa lagi. Oke. Okay. Dan ini kita coba speak tanpa headphone ya. Oh, iya. Oh, iya, boleh sekalian. Oke. Okay. Kita di sini. Anu ibu paling jadinya mau apa? Bang, speakernya teh. Oh iya. Oh, udah ada yang baru. Iya, ini yang baru yang Hyundai. Oh iya, ini. Bukan yang ini. Kayaknya lebih bagus yang ini bentuknya. Mahal ini kak. Kalau lebih mahal ini malah. Nah, ini bentuknya gimana? Dia ada kabelnya. Kalau dia ada kabel kayak buat coloknya. Boleh lihat. Sama ya? Aja satu. Ya, ini seri 5468 ya? Oh ini sama ya? Oh. Oh ya boleh? Oh boleh pilih malah. Ini yang paling baru ya? Ini cari orang. Oke. Sip. Berarti yang ini ya? Speakernya? Ya, speaker. Oke. Okay. Ah, banyak yang nyari yang itu. Oh bagusnya itu malah. Oh ya udah yang bagus karena aja. Karena itu habis waktu itu. Jadi kita gantinya ini. Ya udah yang bagus aja lah. Yang SIM 1 apa SIM 2? Apa dua-duanya? Coba dua-duanya. Kenapa yang aku masukin? Oke. Okay. Ini chargernya yang ini kan ini. Nah, okay. Kepalanya aja. Kepalanya aja. Chargernya di dalam. Oke, okay, enggak ada. Sip. Kalau mau pakai enggak mau pakai Bluetooth bisa pakai jack ya. Oh, bisa juga ya. Oke. Okay. Ini aku bantu cek ya, Kak. iPhone XR 64 GB warnanya black. Bisa pakai SD card atau okay. SD? Oke. Okay. Mungkin juga jangan copot dulu. Sampai dapat. Nah, nanti kita cari luar. Udah nyala ya? Oke, okay, sip. Udah semua ya? Sip. Ini mau langsung dipakai. Balikin aja dulu. Iya. Ini berarti aku matiin ya, Kak ya? Oke, okay, siap. Dulu kan kayak dicas dulu 10 jam gitu, nggak perlu? Oh, 10 jam. Karena kan ini charge-nya paling 2 jam. Oh, nggak perlu berarti ya? Oke. Okay. Kayak biasa aja ya berarti ya? Ah, standarnya aja. Ini aku ulang ya, charge-nya udah dilihat ya? Iya, udah. Terus ini kuncinya. Oke, kayak yang dulu. Ini garansinya. Garansi ya, sama covernya. Berarti tinggal nunggu notanya aja. Tinggal okay. Notanya. Kalau yang anti gores tadi yang 400 itu dari Samsungnya berarti? Ah, dari Samsung emang kalau kita langsung aslinya sih emang agak mahal kan. Depannya aja ya. Ah, emang itu depannya. Berarti ngecover curve apa yang belokan itu? Iya. Belokan. Pengkolannya. Ini tinggal strungnya aku ambil.